Halo guys, jumpa lagi di channel Wirahakah. Tahukah kalian kalau ternyata di Microsoft Excel itu ada kamera? Bagaimana cara memunculkan kamera di Microsoft Excel itu dan apa fungsinya? Silahkan kalian simak video berikut ini. Pertama-tama kalian klik tanda panah yang ada di atas ini ya, yang seperti ini. Kemudian kalian pilih More Comment. Kemudian di Choose Comment From ini kalian pilih All Comment. Kemudian kalian cari menu kamera. Yang ini. Kalian klik di menu kamera ini, kemudian pilih yang ini, Add. Kemudian pilih OK. Fungsi dari kamera ini adalah untuk menduplikat file atau dokumen yang ada di tabel Excel ini. Contohnya seperti ini, kalian blok aja dokumen atau data yang ada di file Excel ini, kemudian kalian pilih klik di kamera, kemudian kalian klik di tabel kosong sebelahnya seperti ini. Nah, kerennya lagi nih, dari file duplikat ini jika masternya yang ini dirubah, maka file duplikatnya juga ikut berubah. Contohnya seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita ganti dengan huruf. Kemudian kalian klik. Nah, di file duplikatnya juga ikut berubah. Seperti itu teman-teman, jadi cara mengeluarkan kamera yang ada di file Excel dan fungsi dari kamera tersebut. Oke teman-teman, itu aja tutorial singkat cara mengeluarkan menu kamera di file Excel dan fungsinya adalah untuk menduplikat data yang ada di Excel tersebut. Kerennya lagi, data duplikat tersebut akan ikut berubah jika master datanya dirubah. Seperti contohnya yang tadi saya tunjukkan di videonya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.